Halo teman J. Kim, ini kita lagi ada di Pasar Sebengkok Tarakan. Nah, di sini isinya jajanan-jajanan dari Malaysia. Jadi kalau kalian mau ke Jakarta, oleh-oleh dari Tarakan biasanya belinya di sini di Pasar Sebengkok. Nah, isinya jajanan Malaysia semua, ada Milo, ada kalau yang dari Tarakan nih ikan asinnya nih. Ikan asinnya harganya 180.000 per kilo. Eh, bukan ikan asin sih, ini namanya kerupuk, kerupuk ikan dan nggak gitu asin. Pokoknya rasanya enak, beda sama yang pernah kita temui ikan asin yang lain. Penasaran gak di dalamnya itu banyak makanan apa aja? Ayo kita lihat. Ini ada mie instan asal Malaysia dan mie-nya juga enak. Rasanya tuh rempah-rempah kayak gitu. Kemudian di sini ada sabun. Sabunnya kebanyakan sabun kambing gitu. Terus kosmetik. Dan depan kita itu ada coklat. Jajanan Malaysia. Kemudian nih ada nih susu kambing ini enak loh. Kemudian ada harganya 75.000. Ini ada kopi juga, kopi dari Malaysia. Terus ini ada kayak bumbu penyedap kayak gitu deh. Ini sampo atau sabun, Mas? Berapaan kayak gini? Berapaan? Kambing ya? Biar putih.